全く違うものに見えるんだ見えるのかいやや,やつであったよく私が止めに入ったものだ全ての魔族を逃がしたのだ人への転生を計画していたのだ捨れてしまいます <laughs> 超越,超越君はそこまですごいところで決まりじゃないか嫌ですってしぶりだなあ What's up geng, balik lagi di channel ITV TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi ke Haruto dengan ulah kocaknya dalam kehidupan barunya. Selamat datang di dunia anime Jitsuwa Ore Seiko Deshita. Dimana pada episode kali ini menceritakan Haruto yang malah jadi terkenal karena semua orang mengira karena dia sudah mengalahkan Senaidel Selain itu, kekuatan Haruto pun akhirnya diketahui oleh orang lain. Yang tak bukan adalah gadis berambut putih yang diselamatkannya. Kira-kira bagaimana keseruannya dan inilah alur cerita anime Jisoo Aore Seiko Desta untuk episode yang ke-10. scene pun dilanjutkan dengan Haruto yang dikelilingi oleh para senseinya. Yang pertanyakan bagaimana cara Haruto mengalahkan Senaidel hanya dengan satu kali serangan dan mereka menganggap kalau itu akan menjadi pembelajaran bagi Snidel. Mereka pun menanyakan apakah Haruto benar-benar level 2 dan menyuruhnya untuk mengeceknya lagi. Dan setelah itu, Haruto pun langsung merasa muram karena dia kecewa karena mengira dia dipanggil karena akan dikeluarkan. Akan tetapi malah sebaliknya. Tentu saja Haruto merasa kalau hal itu karena ulas senpainya. Selain itu, romar Haruto juga telah menyebar luas. Di sini mereka muji kekuatan Haruto dan ketampanan mukanya. Mendengar hal itu, malah membuat Haruto ingin mengurung dirinya secepat mungkin. Namun dia malah bertemu dengan Terita yang minta maaf akan perbuatannya kemarin. Karena dia telah bercerita banyak hal. Dia pun kembali mengajak Haruto untuk bergabung dengan kelas penelitiannya. Namun Haruto berdalih kalau dia lupa apa isi obrolan mereka kemarin. Tetara pun malah berniat mengulanginya lagi. Tetra menjelaskan kalau di Academy itu ada dua kurikulum yang pertama jurusan kesatria di mana dia akan belajar menggunakan sihir di kelas pelatihan yang nantinya jurusan itu membantu untuk ikut menjadi kekuatan militer atau kesatria di masa depan. Yang kedua ada jurusan peneliti di mana mereka hanya diam di laboratorium kemudian menciptakan sihir dan ada yang mencari daya guna yang baru. Tetra yang melihat jawaban Hartok kemarin mengira kalau Haruto tertarik dengan sihir kuno dan dia langsung ngajak Haruto untuk bergabung namun Haruto menolaknya. Dan siapa sangka Laius akhirnya bertemu dengan Haruto dengan senangnya dia pun berlari dan berusaha menyerang Haruto. Namun dengan mudah Haruto menghentikannya. Di sini Haruto juga tidak mengenali Laius yang sekarang sangat berotot. Ya <tuh> desu. Oh. Ya kemudian Marianne pun datang yang membuat Haruto akhirnya sadar kalau orang itu adalah Laius Laius pun merasa kalau Haruto sekarang menjadi semakin kuat Haruto pun kemudian menanyakan tujuan mereka Di sini Marianne pun menanyakan jurusan Haruto Dan dia mengajak agar dia bergabung dengan kelas penelitian bersamanya Namun mereka bertiga malah berebutan Agar Haruto masuk ke kelas yang mereka rekomendasikan di sini Laius dan Tetra pun bertengkar. Layus pun tersadar kalau Sensei Wajil itu adalah seorang profesor. Tetra pun langsung merasa senang karena seorang pangeran mengenalinya. Layus pun berbisik ke Haruto kalau sebisa mungkin dia tidak bergabung di kelas Tetra karena kelasnya tidak menghasilkan apa-apa. Di sini Tetra berdalih kalau yang lainnya adalah orang yang bodoh dan tidak paham apa-apa. Yang kemudian mereka bertiga pun kembali bertengkar memperutkan Haruto dan disuruh untuk memilih. Namun tiba-tiba gadis pirang muncul dan melihat gadis itu Haruto langsung menggunakannya sebagai alat untuk kabur. Dan bilang kalau dia berjanji janji dengannya. Mariana yang melihat Haruto dengan gadis lain pun auto jadi salting. Dia ada. Dia ada Akhirnya, Haruto pun berhasil melarikan diri dan kemudian minta maaf ke gadis itu karena tiba-tiba mengajaknya untuk kabur. Namun, ternyata di sini gadis itu ingin bertanya sesuatu kepada Haruto. Di sini, dia menanyakan apakah Haruto yang ini dengan yang kemarin adalah orang yang sama. Karena di matanya, Haruto yang kemarin dengan yang sekarang sangat terlihat berbeda. Namun, siapa sangka Haruto malah langsung mengaktifkan sihir pelindungnya. Karena tanpa sadar dia masuk ke mode waspadanya, di sini Haruto mengira kalau gadis itu bukan orang biasa karena bisa memetakan klonnya dengan dirinya yang asli. Haruto pun terkejut karena gadis itu tahu kalau Haruto menggunakan sihir pelindung. Di sini dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa merasakannya sedikit. <tuh> Ya. Yang kemudian Harto pun menanyakan apa yang berbeda dari dirinya yang kemarin. Kartito pun bilang kalau kesan yang diberikan kepadanya saat pertama kali bertemu belum berubah. Akan tetapi kemarin dia tidak merasakan energi sihir darinya. Berbeda dengan hari ini yang memiliki tekanan yang mampu melemparnya. Harto pun merasa kalau cewek itu sedikit sensitif dengan energi sihir dibandingkan orang lain. Gadis itu menyebutkan kekuatan Haruto sebagai tekanan yang membuat Haruto teringat. Kalau orang yang menyebutkan seperti itu adalah fly, Haruto pun langsung bertanya, "Apakah dia sebenarnya adalah ras iblis?" Mendengar hal itu, gadis itu pun langsung kebingungan, dan gadis itu pun menanyakan apakah dia terlihat seperti iblis. Dan akhirnya, Haruto pun memutuskan untuk tidak perlu waspada di dekat gadis KW itu. Dan akhirnya, Haruto pun menjawab pertanyaan dari gadis itu. Di mana dia akan merasa terbantu kalau gadis itu menganggap kalau mereka adalah orang yang sama. Karena Haruto tidak bisa menjawab lebih dari itu, yang akhirnya gadis itu pun paham. Yang okay. okay. yeah, kemudian di sini gadis itu meminta maaf karena telah melibatkan Haruto dengan masalah yang kemarin. Gadis itu pun berterima kasih karena Haruto sudah melindunginya dari serangan Snidel. Namun, siapa sangka gadis itu malah mengajak Haruto untuk berteman. Haruto pun menjawab, "Ya." Namun, dia tidak bermaksud untuk menjadi temannya. Namun, gadis itu malah langsung berterima kasih yang buat Haruto kebingungan. Gadis itu pun merasa bersyukur, dan di sini Haruto adalah teman pertamanya. Yang kemudian Haruto pun menanyakan, "Kenapa harus dia yang menjadi temannya di sini?" agar di situ beralasan karena dia sering bertemu dan dia merasa kalau sepertinya mereka berjodoh. Haruto yang mendengar gadis itu bilang tidak punya teman, akhirnya dia pun menanyakan selama dia hidup dia hidup seperti apa. Gadis itu pun menceritakan masa lalunya di mana sebenarnya dia ditelantarkan setelah lahir. Yang kemudian dia pun dipungut namun dia ditelantarkan lagi sampai hal itu terulang sampai empat kali. Haruto pun menanyakan Kenapa gadis itu sering ditelantarkan dan pastinya ada alasannya. Gadis itu pun sempat bingung dan menjawab kalau dia berbicara supaya bisa berkomunikasi. Yang kemudian Haruto pun teringat ketika dia masih bayi dan dia pun berpikir logis. Dan pastinya orang pasti akan jantungan saat melihat bayi bisa berbicara. Gadis itu pun melanjutkan ceritanya yang pada akhirnya dia pun dirawat di sebuah biara. Perlakuan terhadapnya di sana pun kurang baik. Terlebih lagi pendeta yang baik kepadanya meninggal dunia saat usianya baru lima tahun Biara itu berada di tempat terpencil dan sulit berkomunikasi dengan dunia luar Yang akhirnya dia pun kurang mahir dalam hal interaksi sosial Haruto pun bilang, kalau gadis itu salah orang Di sini Haruto juga tidak punya teman di mana dia selalu mengurung diri dan sama-sama agak sepertinya Gadis itu pun malah menjadi semangat dan ingin belajar bersama dengan Haruto. Terlebih lagi, di sini dia merasa kalau mereka berdua punya banyak kemiripan. Di sini Haruto pun membayangkan bagaimana seorang teman, dan di pikirannya, yang terlintas hanyalah orang yang memanfaatkan temannya. Haruto pun akhirnya tersadar kalau dia bisa memanfaatkan gadis itu untuk menghindar dari masalah di akademi. C Haruto menanyakan garis itu sudah masuk jurusan apa Dan siapa sangka gadis itu masuk ke kelas penelitian sihir kuno Haruto pun merasa muram karena gadis itu milih kelas tetra Namun apa boleh buat? Haruto pun akhirnya akan masuk ke sana juga Karena mereka berteman akan lebih baik kalau mereka satu jurusan Hal itu tentu saja membuat gadis itu merasa senang. Karena Haruto tetap mau menjadi temannya setelah mendengar ceritanya tadi. Gadis itu pun langsung berterima kasih dengan wajah yang sangat kawai. Haruto pun langsung terpesona. Dimana senyumnya dapat menandingi senyuman dari Charlotte. Yang kemudian Haruto pun mengenalkan dirinya. Yang merupakan putra dari seorang kon. Sin pun berpindah ke Charlotte dan yang lainnya yang sedang mandi di onsen. Di sini Charlotte terlihat murung karena kakaknya sudah pergi ke akademi. Charlotte merasa kesepian karena dia jarang bermain dengan kakaknya. Begitu pula dengan Fly yang merasa kesal karena dia tidak bisa berada di samping Haruto. Namun siapa sangka, di sini Charlotte malah merasa kalau kakaknya sedang mengalami hal yang menarik yang kemudian dia pun pergi. Di sini Fly pun merasa uring-uringan karena dia tidak berada di samping Haruto karena di samping majikannya merupakan tugas dari seorang pelayan. Di sini Lisa pun muji Fly yang ternyata Fly adalah orang yang rajin, di mana dia tidak terlalu suka bekerja di bawah orang lain. Terlebih lagi dia selalu sendirian. Fly yang mendengar bujian Lisa pun langsung menjadi malu. Di sini dia pun bercerita kalau sebelumnya dia bekerja bersama dengan Raja Iblis dan bertugas menyatukan ras Iblis. Di sini Raja Iblis adalah temannya. Dia adalah orang yang baik yang mengutamakan Iblis serta monster lain. Di sini dia sering bertengkar dengan ras Iblis lain perihal perlakuan manusia. Yang kemudian Flay datang dan melerai mereka. Idealisme Raja Iblis adalah menciptakan surga di mana manusia dan Iblis bisa hidup bertampingan. Selain itu, sejak awal Raja Iblis bermaksud kalah tanpa melawan si Putri Kilat di mana dia menyuruh seluruh iblis pergi seolah sudah tahu ketatangan musuhnya yang pastinya raja iblis sudah merencanakan untuk terlahir kembali sebagai manusia di mana dia ingin menjadi manusia dan mengubah pola pikir manusia dari dalam namun siapa sangka dia malah terlahir kembali dari si putri kilat yasashii atte yoku watashi ga wa tome ni di sini Haruto juga bilang kalau dia tidak ingat kehidupan lamanya sebelum reinkarnasi. Namun, di sini Flay mengira kalau Haruto sengaja melakukan hal itu untuk membuat sisi naif demi tujuannya. Di sini, Flay juga kaget ketika Haruto memberikan nama kepadanya karena biasanya Raja Iblis selalu menyingkat nama iblis mereka, dan ternyata. Lisa tidak tahu nama sang Raja Iblis. Yang akhirnya Fly pun memberitahu kalau nama Raja Iblis adalah Iris Pilia. Dan siapa sangka, gadis berambut putih itu juga bernama Iris Pilia. Di sini karena Haruto menganggap kalau nama Iris Pilia terlalu panjang, dia berniat memanggil gadis itu dengan nama Iris saja. Yang kemudian, ketika Haruto ingin pulang di sini, Iris bilang apakah dia sudah selesai memilih kelas. Haruto yang menjawab belum pun diajak Iris untuk memilih bersama. Dan siapa sangka Haruto malah mengajak Iris untuk pergi ke kamarnya. Dan ketika dia akan buka pintu, di sini Haruto pun tersadar kalau dia mengundang Iris ke kamarnya begitu saja. Terlebih lagi, Iris adalah seorang perempuan. Dan di sini Haruto pun berniat untuk menyuruhnya pulang tapi hal itu pastinya akan aneh. Haruto pun berniat untuk mengerjakannya dengan cepat dan segera menyuruhnya untuk pulang. Dan ketika Haruto masuk ke dalam kamarnya, ternyata di dalamnya sudah ada Charlotte. Di sini Charlotte pun terkaget dan mengira Karo Iris adalah pacar Haruto. Namun Haruto menimpali kalau itu adalah temannya. Di sini Charlotte pun merasa bersyukur karena bisikan hatinya yang barusan adalah soal teman baru. Charlotte pun langsung memuji kakaknya karena dia dapat menemukan teman baru dengan cepat. Namun di sini dia yakin kalau kakaknya pasti akan segera memiliki 5 atau 10 kekasih. Dan hal itu membuat Charlotte harus mempersiapkan mentalnya. Tidak, di sini Iris pun bertanyakan apakah itu percakapan yang normal antara hubungan kakak dan adik. Yang kemudian, Haruto pun menelakkan Charlotte kepada Iris. Di sini Charlotte pun menelakkan dirinya dengan sangat sopan. Setelah itu, Haruto dan Iris langsung mengerjakan pekerjaan mereka. Di sini Haruto menggunakan dadu untuk mengisi pekerjaannya. Hal itu, tentu saja membuat Iris langsung terkejut akan hal yang dilakukan oleh Haruto. Tanpa mengira, Haruto sedang melakukan sebuah ritual. Di sini Haruto bilang kalau dia sedang memilih pelajaran, dan kemudian Charlotte pun menimpali kalau apapun pilihannya pasti kakaknya sangat mudah untuk mengerjakannya. Haruto pun meminta kepada Charlotte untuk memilihkan pelajaran yang tepat untuknya, yang kemudian Charlotte pun menerimanya dan langsung mengisinya. Dan singkat cerita pekerjaan mereka pun selesai. Di sini Iris pun pertanyakan apakah Haruto tidak memeriksa isinya, namun di sini Haruto merasa tidak masalah karena itu adalah pilihan dari Charlotte. Charlotte pun merasa senang karena kakaknya begitu percaya kepadanya. Di sisi lain, Iris pun bertanya, "Tujuan Haruto masuk ke Akademi?" Charlotte pun menjawab, "Tujuan Haruto yang sebenarnya berada di luar pelajaran." Iris pun penasaran akan hal itu. Namun di sini Charlotte tidak bisa menjawab meski Iris adalah teman Haruto. Di sini Charlotte bilang kalau konsep Haruto belajar dari orang lain merupakan sebuah kesalahan karena kemampuan Haruto sudah berada di dimensi yang berbeda. Mendengar hal itu sontak saja Iris terkaget dan menanyakan apakah Haruto orang yang sangat hebat. Namun Haruto mengalihkan pembicaraan dan menanyakan alasan Charlotte datang ke tempatnya Charlotte yang merasa tujuannya datang sudah selesai dan dia berniat untuk pulang Di sini Iris pun sempat bertanyakan bagaimana cara Charlotte bisa masuk ke dalam akademi Namun siapa sangka Haruto malah menutup mata Iris dan seketika Charlotte menghilang Haruto menutup mata Iris karena Haruto tidak ingin Iris tahu tentang pintu kemana saja. Iris pun mendengar suara pintu yang bukan dari pintu masuk. Namun Haruto bilang kalau dia tidak usah bermasalahkan hal itu. Yang kemudian pekerjaan memilih kelas mereka pun selesai. Di sini Haruto pun minta bantuan kepada Iris, di mana di dalam hatinya dia minta bantuan sampai dia dikeluarkan dari akademi. Iya ya, Irisa bagaimana nih geng pendapat kalian tentang alur cerita anime Jisua Ore Seiko Desita untuk episode ke-10 kali ini buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya kalian bisa komentar di bawah agar bisa notice Apakah alur cerita anime ini akan dilanjut atau tidak memang kata saja alur cerita anime kali ini kurang lebihnya Mimin mohon maaf sebanyak-banyaknya jangan lupa like jika suka dislike jika tidak suka Tentara sosial ini akan terus berkembang dan akan upload video setiap harinya dan sampai bertemu di konten alo cerita anime lainnya. Bye.